kan terus. Oh, iya. Kan kok. Jadi motornya kenapa gak cuci lumak kayak malah cuci neng kono? Mbak ini lah hewan lah lucu ya Allah. Kebakaran terjadi di jalan lalu lintas pada dua arah di Jalan Raya Godong. Telah dilaporkan ada sebuah gudang beras yang terbakar. Sekitar kurang lebih pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Lokasi di dekat SPBU Jalan Raya Godong. Terlihat asap tebal yang menggumpal yang menyerupai wedus gembel saat gunung meletus. Kawan Rasika telah melaporkan sejak dari pukul 9 pagi tadi. Dampak dari kejadian ini jalan lalu lintas Godong tersendat jadi para pengendara 2 maupun roda 4 saat kejadian harus dialihkan melalui jalur lain selama evakuasi pemadam kebakaran terselesaikan. Sampai berita ini diturunkan, belum ada kepastian penyebab terjadinya luapan api yang membakar gudang beras tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian terbakarnya gudang beras ini, namun diperkirakan kerugian akibat daripada terbakarnya gudang beras ini mencapai kurang lebih ratusan juta rupiah. Yeah.